Boom. Kalian melihat kursornya berubah di bagian sini. Kalau misalnya kayak gini kan jadi terang. Nah, ini untuk masuk. Kita klik aja langsung ketika kursornya udah berubah kayak gini, guys. Let's go. Halo guys, welcome back di channel Rianes. So, hari ini gue bakal memberikan guide bagaimana cara kalian untuk masuk ke dalam map OHM, yang mana kalian misalnya mau menuju ke Chaos Gear tapi tanpa harus nge-kill OHM, guys. Apa tuh meledak duluan. Jadi, caranya gampang banget, cuy. Kalian tinggal ikuti tutorial kali ini, gue bakal demonstrasikan agar kalian mendapatkan ilmu yang mungkin beberapa orang di silo online belum tahu cara ini. Let's go, kita ke tutorialnya. Oke, di sini gue udah di dalam game dan kita akan menuju aja ke map Chaos Gear dengan cara mudahnya. Tekan aja panah sebelah kiri kalian dan klik roadmap. Setelah itu klik seal roadmap dan pilih level 110. Lalu geser ke sebelah kanan satu kali dan enter. Dan ketika kita udah sampai di map sini di cross, dan ketika kita udah sampai di cross forest, kita bakal otw aja. Dan ketika kita udah sampai di cross forest, kita bakal otw aja ke bagian atas sini. Kita klik kanan dan kita jalan dulu ya guys ya. Oke, di sini gue menemukan dua orang yang pengen masuk ke dalam cross forest bagian Chaos Gear. Mereka berusaha untuk nge-kill OHM ya guys ya. Mungkin lagi ngejalanin roadmap juga kayaknya. Sehingga kita bakal langsung aja masuk dengan cara kalian perhatikan di sini. Gua bakal berdiri di bagian ujung sini. Yip, masuk sini sedikit. Lalu untuk map position, gua bakal arahkan si OHM ini di bagian atas kayak gini. Yap, kayak gini ya, di tengah-tengah. Tarik sampai habis pokoknya, sampai nggak bisa lagi ke bagian bawah kursor kalian. Begini. Lalu untuk zoom in dan zoom out nya kalian mundurin aja. Set. Ya, dimundurin aja. Jadi zoom out banget gitu ya. Nah, maka dari itu setelah kalian udah persis berdiri di bagian sini, zoom out nya udah oke, posisinya udah oke ya, OHM pastikan di tengah. Kursor kalian arahkan ke bagian atas dari cara kalian ke OHM pelan-pelan. Nah, ini ada garis ya. Kalian perhatiin garis ini. Coba kita arahkan kayak gini aja nih, pelan-pelan aja. Boom. Kalian melihat kursornya berubah di bagian sini. Kalau bisa kayak gini kan jadi terang. Nah, ini untuk masuk. Kita klik aja langsung ketika kursornya udah berubah kayak gini, guys. Let's go. Dan boom, kita udah masuk ke dalam cross forest tanpa nge-kill OHM. Seperti itu caranya. Oke, segitu aja tutorialnya. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Jangan lupa like video ini, share juga ke teman-teman, dan sampai ketemu di video berikutnya. Gua Rianes and bye-bye.